Halo semuanya, balik lagi di Kolektor Handphone. Kali ini saya mau ngejual HP jadul lagi, HP normal ya. Cuman biasa, sinyal nggak dites atau anggap nggak ada sinyal. Jadi HP yang saya jual hanya untuk koleksi, buat nostalgiaan, buat musikan, bukan buat telepon dan SMS, apalagi WA ya. Buat yang minat, terkonfirmasi di nomor WA yang tertulis di bawah ini. Konfirmasi dulu HP apa yang mau dibeli. Kalau udah deal, pembayarannya lewat Shopee atau Tokopedia. Iya. Langsung aja yang pertama ada Sony Ericsson K. K apa? K700. Iya. Boleh ya. Ya. Kondisi masih mulus, ada mikanya. Ada mika warnanya sama. Banyak. Mikanya ada dua. Kondisi masih mulus ya. Oke. Ini. Analognya cucu. Juga masih enak nih. Yes. Saya jual 150.000. HP sama baterai aja ya. Kita tak bonusin mikanya ini. Biar mulus. Terus ada lagi Nokia 66 80. Pakai casing. Ya. Kondisi juga masih mulus ya. Casing wangi. Banyak bayangnya. LCD juga masih bening. Saya punya hitam. Masih kinclong ya HP-nya ya, tulang-tulangannya juga masih mulus. Saya jual 150.000. Ada yang buka. Masih bening LCD-nya. Terus ada lagi Nokia 3230. Kondisi juga masih mulus ya. LCD juga masih bening, masih ori ini. Casing juga masih original, mulus. Oh, masih mulus banget ya. Saya jual 150.000. Loh, kok ada kereta? Sana, Dek. Terus ayo. Ada Sony Ericsson. Ayo. Ayo tolong dia. Ya. Aspen. Kondisi masih mulus. Ada ada pensilnya juga. Sentuh masih jalan normal ya. Masih mulus dan masih segel ini loh. Masih segel HP-nya. Tak jual murah aja 200.000. Ngecasnya udah pakai micro USB, gampang ya. Aspen namanya. Terus ada Sony Ericsson Z530. Ini masih ada mikanya juga. Kondisi masih bening ya, masih mulus banget. Kayak HP baru nih. Soket konektornya aja masih kinclong. Ini ada mikanya juga. Oh. Ini bukan casing gantian ya, casing ori. Ini kayak HP baru sih.
Nggak tahu nih HP baru apa-apa dapatnya gini. Oh, mulus banget. Sampai kipet-kipetnya ya belum ada yang lecet ya. Mantep. Jual murah aja 200 ribu. HP baterai sama Mika. Oh, biar terlindungi, nggak lecet-lecet. Terus ada lagi HP langka, ini HP Nokia. Wih, mulus banget ya. Saya lupa tipenya apa. Yang jelas HP-nya jarang ada ini. Saya juga dua jualan jadul 3 tahun belum pernah dapat kayak gini, semulus ini, mulus banget. Nokia 6170. Kinclong banget ya. Layar depan belakang tampil ya. Saya jual 200 ribu aja. Cakep nih. Nggak laku, simpen sendiri. Terus HP langka lagi ada Nokia. Dismulus ya. Nokia apa ini? Jarang ada juga. Nokia 6230i. Ini HP langka. Langka banget ya. Sebenarnya sih nggak begitu langka, cuman langka dapat LCD yang masih bagus. Ini juga udah pakai memori ya. Jadi bisa buat musikan. Oh, ada memorinya juga. Di mulus, saya jual 200 ribu aja. Pasti jarang yang punya ini. Terus ada lagi, ada Nokia 6600. Ini juga spesial ini. HP-nya masih mulus, full original dan masih segel. Ini casingnya ori ya. Oh, casing ori, mulus banget. Dan masih segel ya, kalau dibuka casingnya kelihatan segelnya. Masih enak banget, analognya masih enak. Layarnya masih bening banget ya. Mantep, ini saya jual 200 ribu aja. Kayak apa yang gak pernah dipakai ya, no, tombolnya aja masih utuh. Bonus Mika, biar terlindungi. Terus ada lagi, ada Sony Ericsson K750. Ini juga masih mulus banget. No, cek, cek. No. Ini mulus banget ya. Kayak HP baru. Analognya juga enak. Ini juga masih segel ya HP-nya. Ini casing bukan gantian, tapi emang bener-bener original. No, masih segel. Sebenarnya masih segel ini, cuma kelupas apa ketekan baterai ya. Ini baterai juga ori. Saya jual 200 ribu aja. Mulus-mulus. Terus ini dulu baterainya habis.
Nokia, ini juga langka ini, jarang ada yang mulus banget. Oh. Kayak efek-efek kulit ya. Bukanya keren ini ya, dipecat di sini. Wih, cakep. Masih mulus banget. Nokia apa ya, lupa saya. Nokia 6131. Saya jual 200.000 aja. Ini dulu nih, Sony Ericsson W700. Kondisi juga mulus banget ya. Ini casing mulus, bukan gantian tapi emang original. Mulus-mulus hari ini videonya, HP-nya masih segel. Masih segel ya. Baterai ori. Analognya juga enak banget nih, seperti HP baru. Saya jual 250.000 buat yang mau aja. Kemalan, skip-skip. Ada W810. Ya, silikon kartu. Cuma ini udah dites ya. Kondisi mulus, LCD-nya masih bagus. Kerut sedikit ya kelihatan ya. Cuman untuk HP ini emang susah nyari LCD yang paling bagus sempurna, tuh susah banget. Kondisi juga mulus banget. Aduh, susah banget ya. Yeay. Sabar ya, sabar. Dan kalau nggak dibuka nggak terbukti mulusnya. Oh. Mulus banget. Ini bukan casing gantian ya. Wih, mulus banget. Sayang nih, tadi lupa nggak ngasih kartu. Saya jual ini ori ya. Saya jual 250.000 buat yang mau aja. Buat koleksi bagus banget. Terus ada Nokia N73. Ini juga mulus banget. Oh, kinclong ya. Analognya juga masih enak banget ya. Saya jual 200.000 aja. Terus ada yang mau iPhone 5S. Saya jual WiFi only. Cuma ini iCloud-nya nggak ada ya. iCloud-nya bebas reset, udah saya reset ini HP-nya. Nggak ada iCloud-nya. Versinya 12.5.7, internalnya 16 GB. Masih mulus ya. Ya, masih lumayan. Ya, ada boncel-boncel ya. Saya jual 3,5 aja ini. Home juga jalan ya. Lumayan buat YouTube-an, cuman kalau YouTube biasanya lewat Safari ya. Ntar kena cipta lagi.
Saya jual wifi only 350.000. Terus ada Nokia. Nokia N8. Kondisi masih mulus, cuman biasa ya, tutup sininya nggak ada. Warna lem. Sentuh jalan normal. Nasinya tombol sini nih. Tombol kameranya susah. Tapi bisa pakai kamera, pakai mana ya? Aplikasi mana sih kameranya? Oh ini. Jadi kameranya mencetnya pakai sini ya. Bisa. Saya jual 250.000 aja. Terus ada lagi Sony Ericsson langka lagi nih, T707. Kondisi juga mulus. No, kinclong. Cuman sininya nggak nyala ya. Susah nyari dapet ini yang nyala lampunya. Saya jual 250.000. Terus mantap nih. Ada Sony Ericsson K800. Ini perfect ya, mulus banget kayak baru nih. Cek nih detailnya ya. Oh. Sampai tulis-tulisannya kayak gini masih ada. Masih mulus ya. Kayak HP baru. Analognya juga enak banget, masih empuk. Kameranya juga pasti nyala ya. Dan masih segel juga. Oh. Ini masih segel di sini ya. Oh, masih segelan. Saya jual ini murah 300.000 aja. Susah juga nyari yang mulus gini, segel lagi. Jual murah-murah. Terus bis, monggo HP jadulnya diborong. Makasih, salam kolektor handphone.